Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Riza Yunus. Oke, di video kali ini gue bakal memainkan game Barnyard lagi teman-teman, dan di sini gue harus melindungi anak ayam dari para serigala. Oke, langsung aja. Oh, serigalanya. Oke. Nah, serigalanya banyak banget teman-teman. Kita harus melindungi anak-anak ini ya. Kabur dia anjir. Coba kita lihat. Oke, ada yang datang lagi tuh. Ya, lolos satu, bro. Lolos satu. Makin banyak. Gue harus ngelindungin anak ayamnya ya. Banyak banget, gila. Oke, ada lagi tuh kayaknya satu. Tuh, dia lewat sini. Pintar. Mana tadi? Waktunya masih ada setengah ya. Dan anak ayamnya masih ada 10. 9. Waduh. Kita lindungin anak ayamnya. Aduh anjir, gue dimakan. Woi. Digigit gue. Ganas juga berarti. Tuh kan. Kampret, susu gue habis. Bisa nyerang, gue baru tahu coy. Nyawa gue sisa 3 kan. Oh, disuruh ambil anaknya. Berarti kita harus jaga jarak lah ya. Dia lewat belakang masalahnya, bro. Ambil. Ih, anak ayamnya juga ribet. Mau diselamatin. Banyak banget, gila. Wah, gak kena coy. Oke, bentar lagi waktunya habis ya. Oke. Mana ada lagi nggak serigalanya? Oh, ada lagi yang satu, dua, ada dua, dua. Lewat belakang dia pinter. Oke, wah sisa 8 coy. Sisa 8 anaknya. Eh, lu mau kemana? Dapet 2 dia, anjir. Oke, kita menang. Kita nyelesain misi ya, melindungi anak ayam dari para serigala ya teman-teman. Oke, star, kita dapat star ya. Oke, coba kita lihat kita dapat hadiah apa ya. Kita dapat hadiah apa? Ini gue ngambil misinya Otis teman-teman, disuruh melindungi anak ayam ya dari para serigala. Coba kita lihat ya. Kita tunggu loadingnya. Kayaknya hadiahnya kalau nggak gold rush token, gold gitu. Coba kita lihat kita dapat hadiah apa. Later. Oke, kita dapat 200 Cooper Buck, teman-teman. Coba kita lihat. Kayaknya kita masuk chapter baru lagi atau gimana nih? Soalnya loadingnya kayak gini biasanya masuk chapter baru ya. Ya bener, chapter 8, a sudden decision. One day Otis left all of a sudden. Said he didn't want others to. Oke, coba kita lihat. Otis kayak pergi ya. That left the newcomer in charge of a difficult situation. Coba kita lihat apa yang terjadi. Oke, cuma gitu doang.
Coba kita cari misi lagi teman-teman ya. Kita kan tadi udah ngambil misinya Otis. Sekarang kita coba cari misi yang lain lah teman-teman gitu. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya ya. Baru kita cari misi lagi ya. Ntar kita coba lihat cek handphone kita gitu. Oke, gue di sini tidur dulu deh. Kita tidur dulu. Kita tidur. Oke, udah tidur. Gue save dulu deh sambil nunggu pesan masuk dari telepon ya. Kita save dulu. Yes. Yes, oke. Overwatch successful, oke. Coba kita lihat misinya ada lagi. Miles. Let's me Dandelion. Oke, kita ke Dandelion. Kita naik sepeda ya. Oke, kita naik set set. Oke, vegetable patch. Oh, di sono jauh. Ini dia. Kita berhenti di sini. Oke. Kita ke Miles. Ini dia Miles. Kita ajak bicara ya teman-teman ya. Let me know if you see any raccoon around the barnyard. We've got another case of raccoon. Oh, kita disuruh nyari mata air ya. Misinya. Berarti kita harus pakai metal detector kembali. Oke, kita cari. Kita ambil metal detector kita dulu. Oke, satu. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya. Kita cari airnya ya. Kita cari. Ah, itu dia kayaknya ada. Kita langsung deketin ya. Kita tutup airnya. Oke, kita 2/5. Kita cari lagi airnya. Oh, itu ada tuh satu. Kita tutup dulu airnya ya. 3/5, oke. Terus kita cari, nah itu ada lagi satu. Kita tinggal deketin aja ya. 4/5. Satu lagi 5/5 ya. Kita tutup lagi satu lagi di sini kalau nggak salah. Oke, kita tutup. Selesai. Misi dari Miles sudah kita selesaikan, teman-teman. Oke, ini dia Miles. Good work. Oke, kita kayaknya bakal dapat hadiah lagi dari si Miles ya. Dapat Gold Rush token, teman-teman. Oke. Lumayan. Oke, kita cari misi lagi ya. Kita ambil sepeda kita dulu. Bentar, kita tunggu pesan. Coba kita lihat telepon kita lagi, Besi. Oke. Kita ke ini. Kesepan dulu ya. Kita tidur kayaknya Besi itu malam hari ya. Oke. Aduh, gue nabrak dong. Coba kita lihat benar gak? Iya benar, berarti malam. Malam kita misinya teman-teman. Kita tidur dulu ya. Oke. Kita tidur dulu baru kita ngambil misinya si Besi ya. Oke. Kita parkir di sini aja. Kita tidur. Oke, kita tidur teman-teman. Karena misinya dilakukan pada malam hari ya. Misinya Besi ya, jadi kalau di siang nggak bakal bisa teman-teman. Oke. Nah, misinya udah kelihatan tuh. Let's go, kita ke Dandelion Meadow. Kita ambil sepeda kita. Oke. Kita menuju tempatnya Besi ya. Kita lewat sini.
Oke. Oke, kita belok. Nah, ini dia Dandelion Meadow. Setelah lewatin Vegetable Patch, kita bakal ke Dandelion Meadow. Oke, itu dia tempatnya. Nah, ini dia si Besi, teman-teman. Kita ambil misinya. Oke, kita ajak bicara ya. I'm about ready to milk somebody. Oke. Kita kayaknya disuruh jaga ini ya, sapi-sapi gitu dari kejahilan anak-anak gitu, teman-teman. Oke, kita langsung ambil misinya aja ya. Oke, kita bakal disuruh ngejaga ini cow tipping ya, copper crates for special power up. Oke. Kita bakal melindungi sapi-sapi yang ingin dijahili oleh anak-anak ya. Kita tinggal tunggu loadingnya, teman-teman. Oke, press start gitu. Emang warnanya begini, gue nggak tahu kenapa, teman-teman. Mungkin karena rusak atau apa. Emang warnanya seperti ini, teman-teman, pas gue download. Kayaknya ada file yang rusak ya, makanya jadi kayak gini. Jadi kita tembakin. Kita lihat sekitar. Nah, itu ada lagi tuh. Kita tembak. Dar. Oke. Mega to me too. Kita lihat, aman. Iseng, no iseng kan dia? Kita cari lagi. Ada lagi tuh satu. Kita tembak. Wah, ini gua nggak ngeliat depan mata gua. Ya jatuh kan? Bangke. 6 aja. Or 2. Kabur dia. Aduh, anjir, gue dilempar apa itu? Bisa 5. Emang ini perlu ketelitian ya, main ini ya? Kita harus ekstra ini, teman-teman, apa? Ekstra hati-hati, mata juga harus dijaga ya. Kan jatuh lagi tuh. Oke, kita cari lagi. Anjir, dia ngincer yang pinggir mulu dong. Aduh, gua kena juga poin gua. Jatuh lagi dong, tapi gua sisa 4. Oke, bonus life lumayan lah, dapat hati gua. Oke. Aduh, 3 lagi, setan. Or 3. Aduh, jangan dipinggirin dong, bang, bang. Nih, game paling mini, game paling susah nih. Di barnya ya, kita harus bener-bener konsentrasi penuh. Kan dia ngincar ujung mulu, jadi gua nggak ngeliat gitu loh. Ada banyak loh. Oke. Ada banyak tuh. Bisa 2 dong. Oh, gitu sih ngincar pada di situ semua ya. Gua nggak males lah, gua ribet anjir. Banyak banget anjir. Anjir, sisa 2 lu. Ornya masih banyak. Aduh, 1 lah, bodoh lah. Cara di situ mulu dia anjir. Aduh, kena gue. Gue sampai hor berapa ini anjir?
Wah, anjir, satu lagi susah nih. Oh, banyak. Oh iya, kapan selesainya nih misi ya? Oke, menang anjir. Dapat kita satu. Oke anjir, gue cuma nyisain satu sapi doang, teman-teman. Gila, gila. Tapi kita dapat A ya, lumayan lah. Oke, kita udah nyelesain misinya ya, teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya. Kita bakal dapat hadiah kayaknya dari base ya. Gila, ini misinya mini game-nya lumayan ribet loh. Soalnya dia ngincernya yang ujung mulu, gue kagak ngeliat gitu loh. Tapi yang di ujung. Oke. Kita dapat 250 go per buck ya. Kalau di pertama mini game yang jagain sapi itu kita diisengin sama anak nakal teman-teman, tapi tadi di tadi ya, kita musuhnya itu rakun ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke chapter baru yaitu chapter 9 gitu, teman-teman. Coba kita lihat. Waduh. Otis dalam bahaya. Kita disuruh bantu Otis kayaknya nih. Gue kira kita bakal lawan anak nakal yang tadi pas kita jagain sapi, ternyata kita lawannya rakun ya. Gue lupa kalau di chapter ke-7 kita udah berhasil ngusir anak-anak nakal, jadi makanya musuhnya beda lagi gitu, rakun, teman-teman. Oke, kita save dulu ya. Yes. Ini chapter 9, chapter terakhir, teman-teman. Bentar lagi game ini bakal kita tamatin ya. Oke, kita ke naik sepeda dulu deh. Oke, kita save. Kita tidur dulu. Aduh, gue nabrak. Kita naik dulu ya. Kita lewat sini. Hop. Oke, kita tidur dulu. Kita ngambil misinya siang ya. Kayaknya kita disuruh menyelamatkan Otis, teman-teman. Aduh, nabrak lagi gue. Oke, kita ke misi terakhir nih kayaknya nih. Kita tidur dulu. Oke, kita lewat sini. Kita lewat sini. Oke. Oke, kita tidur ya, teman-teman ya. Kita tidur. Ini kita udah masuk chapter terakhir ya, chapter 9. Oke. Coba kita lihat. Nah, itu ada Bessie ya. Miles dan Joy. Oke, kita ke sini dulu ya. Miles. Oke, Otis. Wait a minute, Otis come back? Yes, but no, he's in danger. Where did he go? Kemana dia pergi? The junkyard. Kita harus, kayaknya kita dapat misi lagi. Gua nggak tahu ini misi terakhir atau enggak ya. Pokoknya di chapter 9 itu kita udah masuk chapter terakhir sih. Bentar lagi tamat sih kalau kita. Ah, kan. Coyote Showdown. Kayaknya ini misi terakhir deh. Saya ingat gue itu chapter 9, chapter terakhir. Kita tinggal tunggu loadingnya ya. Yuk, teman-teman, ini misi terakhir dalam game ini ya. Game barunya kita harus menang pokoknya. Coyote Showdown. Hit the box to unleash with Mike. Kotak dus. Segitiga reload. Oh, kotak dus. Baru tahu aing. Oke, kita lindungin dari para kawanan serigala ya, anak ayam. Ungu. Suaranya ngeselin banget ya serigala ini. Kita harus menyelamatkan ini ya, anak ayam dan juga Otis, teman-teman. Kita lindungin, mana lagi? Oh, itu dia.
Bagus, Otis. Bosnya kayak keluar nih bentar lagi. Eh, anak ayam gue itu yang di isengin ya. Nah, dia keluar biasanya. Bosnya ini yang mana? Itu dia. Aduh, kena gue. Oke. Ambil. Misi terakhir emang benar-benar susah ini. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Dar. 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 Mana lagi? Mati loh. Oke. Nyawa ayam gue sisa 5 coy. Dari 7. Oke. Sisa 5 lagi. Makin banyak serigalanya. Oke, sisa bentar lagi, mana itu dia? Ah, satu. Anjir, manggil temen-temennya mulu. Astaga. Gila, bosnya ini yang susah sih. Mini game tersusah ini, akhirnya. Depan gua dong dia. Bosnya keluar dong, mana bosnya? Ah, itu dia keluar. Anjir bosnya. Oke. Oke. Mana sih bosnya? Muncul loh. Oke, kita menang teman-teman. Akhirnya misi terakhir kita menang ya, gila. Ini misi tersusah. Oke. Akhirnya kita berhasil namatin game Barnyard ini teman-teman. Setelah sekian lama gue mainin ini game. Yo, oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini. Akhirnya kita berhasil menamatkan game Barnyard. Oke, gue Ginza Yunus pamit. Bye. What do you say we part? 明日今日